채널. 나라 라망 ibu-ibu. Araya kene ya teh ya. Ser. Ya semuanya kakinya di atas. Hey. Hey. Itu akrobat. Hey. Hey, para akrobat eke asik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Syahrini aya nu ngawaro oge geningan pamirsa. Tong aku ngaku. Saha emang ku naon? Tong aku ngaku. Emang ku naon? Hah? Tong aku ngaku. Hah? Tong aku ngaku. Ini kan fans Syahrini semuanya. Can kompak. Coba cek ombak dulu dong fansnya Syahrini coba mana. Balakutak. Serunya tuh deh. Sini cocok. Tuh kan. Aangers mana Aangers? Aya keur nganyangu. Keur nyangu. Aangers di minggu kamari bajunya terganti-ganti kali. Mereka itu sebetulnya bajunya itu baju kesayangan. Jadi warna baju, model dan semuanya itu sama. Mereka punya 30 baju yang sama. Setiap hari itu terus bajunya nggak ganti-ganti. Jadi 30 baju yang sama tuh eta-eta kene. Heeh, benar. Kaena eta cenah. Buktinya minggu kemarin dengan minggu sekarang bajunya sama semua lihat. Dengan bros, dengan brosnya pun juga nggak berganti-ganti, masih di situ. Ang, cuma ada yang gantos teh lipat setipna, Ang. Lipat setipna ada gantos. Jeung sendalna anu diganti. Kuat ka di sini kan. Nasi ibu mah sendal, nasi ibu mah sendalna si sirangan. Oh, salah geus di masjid tadi. Sabola dia nu budakna cenah. Pamirsa, teman di sana Arman lagi BBBK di Balakutang serunya tuh di mana? Di sini. Pastinya. Dan kita masih ada di Kampung Cihideung RW 5 Desa Tribakti Mulia Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Ang, kulat. Semakin malam ya teh Ang penonton kuat kabernyek ya Ang. Tinggali sampai baru daki baralik di kota tinggali langsung ke dari Naroto. Balik di kota cenadir, balik kan di kota. Kan hari Minggu biasa pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Ayah ke kota. Jadi nonton di Bandung. Balik ke Pangalengan. Ayo nanti balik orang Bandung ke Pangalengan. Pemirsa ini ada penyanyi imut cilik. Cilik. Yang suka juga dangdut. Dan digadang-gadang. Digadang-gadang bahasanya. Incuna Kang Uli sekali. Incu? Incuna Neng Windy. Cobi numana Neng Windy teh. Digoyang Mang Eko. Goyang atuh Neng. Tah tingali. Sapantar deui wae. Tong hilap oge di follow Instagram kita berdua ya. @aang_arman. Atanapi. Di @eka_beben. Atanapi sana. Atanapi langsung aja ke @balakutak_ di channel. Langsung posting foto-foto bareng sama kita berdua ya. Dara bisa. Siap Neng Win? Siap. Anu di bunker siap? Siap ngegoyang? Siap nyawerna? Ibu nyebut siap, awas muntah ngeluarkan bu. Ini naha, goreng tungtungna. Hayu atuh ulang sakseni sasarangan ieu penampilan anu kahiji ti Neng Windiani Cantika. Yeah. Dengan lagunya Cinta Hanya Sekali. Sesaat lagi, tonton terus Balakutak. Serunya tuh di sini. Oh,
arah sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduanku ini membelenggu hati siang dan malam? Bukan emas permata yang kupinta, yang kuinginkan senyum mesra dekapan. Cinta kasih sayang menyatu, harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini?
ini bukan anak Aa. Oh lain? Lain Ari Aa. Pantesan mau ngeni Ais. Suka nanti budak urang. Ari Aa. Iya nak Ira. Lain budak tuker meresapi. Bukan. Cita ikut kak ngerontok. Lewe. Nyanyi potong-potong. Elek Aang. Terus gitu kita budak saha tadinya kikian weh neolan asa mau mungkin ya emak kan lu dikene kurang teh dibawa dasa mirip budak dikikil lah budak batur asa mirip budak batur ditinggal itu ini lain keprokan dulu dong enakeun teh laguna alhamdulillah enak alhamdulillah lain nyebut alhamdulillah namun nih gitu alhamdulillah ibu mah Neng Windiani mah lebih baik kita jalan rencangan sekelas di SMPN Negeri Cipanjaran. Sebatkan hiji-hiji nih. Wae, angga ya 45 jelema, ang durasi beak ya. Oh iya. Terus? Saran kepala sekolah, saha tadi teh? Guru-guru. Pak Kusnadi apa? Segera rencangan abi namina Kusnadi. Terus ada? Terus saran guru-guru SMPN. Oh iya. Atos gitu gue. Ari aki moal dikintun. Bosannya enggak boleh panggilnya. Iya. Tong gitu tuh ya budaknya dia meresap gitu. Kan otaknya ada cek BBKG bosen cina panggih wae. Cek kita ada mah heeh dasar imah cina gitu. Nya sih. Neng Windiani hatur nuhun. Kakek ada tadi saha budak mau tadi saha? Oh adenya tuh kita wong mah. Eh penting ih. Aang penting banget sih Aang pertanyaan loh. Satu penampilan yang sudah membuka perjumpaan kita di malam hari ini. Ya. Dan masih ada dua lagi penampil yang akan tampil. Kira-kira siapakah mereka? Please, minta durasi ya. Apa? Ada yang barusan, ada yang WhatsApp sama ada yang nge-DM. Katanya minta disalam-salam. Boleh. Karunya. Gimana kalau nanti aja yang kedua? Nanti yang kedua aja. Masih ada waktu kita kan? Siap. Baru juga opening, Bu. Cucu. Tau ngajak ribut. Karunya no lain itu ya, ibu-ibu. Tau kemana-mana. Terus nonton Balaku Tak Serunya di sini. Hei, pemirsa Balakutak. Aduh, alhamdulillah ayeuna Aang sareng Bebe menuju aya di Payuneun Posyandu. Desa Tribakti Mulya Kampung Cihideung hapunten. Kecamatan Pangalengannya. Soalnya panjang ting jadi abdi niron. Kampung Cihideung RW 05 Desa Tribakti Mulya Pangalengan. Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Nah, karusa pemirsa tadi terus aya nu nyanyi. Kan pabing ngobrol-ngobrol di panggung panginten ada berisiknya. Nah, ini langsung sumpingan wae ieu Posyandu na karesan. Ya Ibu Kadesna. Tah. Ngobrol-ngobrol heula. Sadacan urang praskeun. Mohon, urang kenalanna atuh Ibu sareng saha? Ibu Diana. Ibu Diana, Ibu Diana salaku kepala desa. Bukan, ketua TPPKK. Oh, berarti tadi nu ngabisikin Aang sareng Bebe salah. Soalnya nyebutnya cenah kepala desa. Aang berarti di kamar itu mingguan kamari orang cecelewa mana. Buka des, pantesan tenyambarkan desa. Nya, eta. Berarti pembisik kita yang salah. Hapunten. Tah, kumaha tah? Tim penggerak PKK. Biasana naon wae ye Bu anu biasa dilakukan. Anu biasa dilakukan setiap bulan ya. Itu satu Posyandu sudah jelas. Yang kedua, kebetulan di Posyandu Melati 5 ini ada yang namanya program pelayanan untuk penyakit kronis setiap bulan di minggu ketiga. Seperti apa tuh pelayanan kronis tuh? Jadi itu untuk lansia yang mempunyai penyakit kronis, kayak jantung, hipertensi dan sebagainya. Kita kerjasama dengan puskesmas Kecamatan Pangalengan. Jadi dari puskesmas datang ke sini, ada senam dulu, gitu. Lalu yang punya penyakit bisa konsultasi. Itu gratis atau gratis? Gratis. Kalau seandainya berlanjut karena dia kronis kan, itu gimana nih dari pihak? Nanti di sama dirujuk, puskesmas gitu? Dirujuk ke rumah sakit gitu. Menggunakan lalu, fasilitas? Ada yang punya BPJS JKS biasanya. Ya. Lalu selanjutnya ada juga Tribina ya. Bina, apa tuh? Tribina apa? Bina Keluarga Lanjuta, Bina Keluarga Lansia. Untuk jadi yang punya lansia di keluarganya kita bina. Link
lingkungan sekitar ya. Lalu ada lagi Bina, keluarga remaja. Nah itu sama, yang di Bina ibu bapaknya juga. Bagaimana sih anak ABG zaman now kan ya? Iya, oh milenial. Yang milenial ini sangat-sangat mesti kita ekstra banget. Nah jadi kita ibu bapaknya kita bina, bagaimana bapak lakukan anak-anak usia remaja ini. Lalu yang ketiga ada Bina keluarga balita. Balita yang balita gitu ya, fokusnya ke balita sama jadi ibu bapaknya juga yang kita bina. Oke, itu. Setelah itu di Posyandu setiap bulan. Berarti banyak dong. Banyak. Antusias dari masyarakatnya juga berarti bagus ya. Bagus, alhamdulillah bagus. Jadi karena di sini itu jauh ke tempat ke pelayanan kesehatan, jadi ketika ada Posyandu dibuka itu masyarakat antusias. Antusias banget. Jadi tidak hanya yang punya balita yang datang ke Posyandu, tapi yang lansia juga datang ke Posyandu. Gitu, jadi masyarakat di sekitaran desa Cihideung, kampung Cihideung itu ya, memang mensupport program dari Posyandu. Iya, kan fasilitas gratis juga di sini ya, Oke, selain itu Bu, apa ada lagi? Program-program apa juga? Selain itu ada di PKK itu ada yang namanya UP2K. UP2K itu usaha peningkatan pemberdayaan keluarga. Gitu. Ya, jadi yang dilakukannya itu kita melakukan pembinaan ke apa? Ke kakak gitu ya, kakak ke keluarga gitu. Supaya dia ibu-ibu ini terutama ibu-ibu, jadi dia tengah gosip gitu ya. Tengah gosip, nonton apa sih infotainment kayak gitu, tidak berguna kan? Jadi kita membina ibu-ibunya supaya mereka itu ada di rumah ngasuh anak tapi bisa menghasilkan gitu. Bisa menghasilkan. Jadi kita ada yang membuat olahan, ada olahan pangan, makanan yang bisa, nanti ada contohnya bisa dibawa ya. Sebagai oleh-oleh. Ada olahan makanan, ada bikin bunga itu sebagai pewangi bisa disimpan di ruangan gitu. Bahan bakunya tina yuk, kengaang, tina sabun mandi. Dibikin kembang, disimpan jadi bagus begitu. Jadi itu, jadi di sini itu ibu sendiri yang mengarah. Ya kita ada tim, kita tim. Jadi di PKK itu ada yang namanya Pokja, jadi kita Pokja langsung semua ke lapangan. Pokja itu kelompok kerja di PKK. Yang ada di PKK, jadi kita langsung membina ke masyarakat begitu. Jadi gini, jadi misalkan masyarakat yang punya, oh saya bu saya bisa bikin ini ya di sini ada nanti contohnya kita bisa bikin pewangi tina sabun. Nah kita kasih modalnya gitu, kasih modal gitu dari PKK. Lalu nanti diproduksi lalu nanti dijual begitu. Dan nanti mungkin untuk pengembalian. Cuman memang gitu. Cuman memang kita masih terkendala penjualan gitu, masih susah gitu. Jadi masih mulut ke mulut. Nah itu, begitu. Gitu. Oke, mungkin ini Bu yang terakhir untuk Ibu sendiri, harapan Ibu ke depannya seperti apa khususnya untuk Desa Teribak Timulya dan khususnya untuk Pokja-Pokja ini Bu, biar masyarakat di Kampung Cihideung ini juga semakin kreatif, semakin berinovasi dan yang pasti inspirasi untuk beberapa tim-tim penggerak PKK yang lainnya yang ada di kabupaten atau juga di kota Bandung. Iya. Tambahan lupa ya, jadi UP2K kita ini 2018 itu mengikuti lomba 10 program PKK dan UP2K kita ini ke-1 di Kabupaten Bandung. Jadi dilombain gitu. Dilombakan, dilombakan kita juara ke-1 tingkat Kabupaten Bandung gitu. Ini hasil Kabupaten Bandung. Iya. Seluruh masyarakat itu, iya gitu. Selain itu ya kedepannya semoga lebih maju lagi gitu ya, lebih berkembang lagi. Lalu program yang sudah berjalan itu semoga lebih baik lagi kedepannya, begitu harapannya. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini juga program yang barusan Ibu utarakan semoga menginspirasi inovasi-inovasi yang lainnya bisa dikembangkan juga seperti yang ada di Kampung Cihideung ini, pemirsa. Oke, kalau gitu Ibu, Airi yang berdiri samburkan. Cekap. Atas gitu wae Ibu. Ya, siap. Nabi kan nyanak tim, si Roge nu nyanyi. Biasa, orang hariung atau begitu. Ayo, mana. Tengah tuangan, gak ngadu artis. Tapi, kurang joget-joget. Gak ngadu artis. Gak bisa dayana tuh pangalengan. Ya, Abi mah ngadu kamera ungu. Iya. Kamera kan ujian orang hijab. Jadi, atau angka duh naon, iya teh. Gak duh nawani, apa pangalengan teh. Ibu, sakantana nyungkan Widi Oge, urang teh ieu teh bade ngahibur masyarakat Kampung Cihideung khusus namanya Bu nya. Soalnya kalau rasa di Kampung Cihideung teh seueur pisan artis-artis anu
meletek, Bu. Berbakat. Ya. Lewat program Balakota Plus kita. Nah, ya. Sebetulnya. Iya. Semoga kita salurkan. Iya. Ya. Oke. Ibu atur nuhun. Ya, sama-sama. Ibu-ibu oge anu kerudungna oranye. Atur nuhun pisan, bagus banget. Untung lain oranye. Jadi ada yang naon. Oke, Pak Balakota Plus. Langsung terasa nonton Balakota serunya tadi. Yeah.
ACB. Ya semuanya tangannya di atas dong, biar makin seru. Semakin malam semakin seru juga pemirsa Balakutak ya. Asik. Emosi ya Anda ya, emosi. Oke, ini penampilannya ada yang berbeda. Apa yang bedanya? Beda jenis kelaminnya. Pemirsa orang langsung aja panggil yuk penyanyi berikutnya. Cepi Rahayu. Digoyang aduh. Aduh, asik. Ahai. Geningan Rahayu pisan. Cepi. Alah, ayo ponian sugan langsung dikiakan. Ya, teh. Poninya panjang. Aduh, poho. Oh, lah. Kerusum. Oh, kerusum. Jaga dahulah atuh Cepi. Cepi joget dahulah atuh. 2000 atuh Cepi 2000. 2000. Aduh, ponian em, ponian hup, cina hup. Aduh, poho. Keprokan atuh. Iya. Ayo. Kuat. Lain bangetnya kuat kelempeng gitu. Cantik ya. Buru Cepi nyanyi non bisa ya guluduk buru. 3 hari 3 malam. Gak senang-senang nanti lupa tilupa ting teh terbalik. Hah, kadang lu pe tilu peting teh. Kadang sorry. Rek kadang ngawatan huntu, Nah, aku udah mau huntu. Oh, gitu. Nya. Atos siap bade ngahaleumkeun lagu. Atos. Siap. Cobi ponina lereskeun heula eta panjang teh. Asik. Ayu atu ayu. Pamirsa saatos ieu ulang ninggal poni anu ngarumbay teh siga kumaha nya tong ka mana-mana tonton terus Balakutak. Serunya tuh di sini. Sini. Thank you.
Oh angin yang lembut hembus, sampaikanlah salamku. Jujur aku sayang dia, cinta dia, rindu dia, dia. Bunga indah tersenyum, berkah dalam cinta. Hati ini tak terbagi siapa-siapa, hanya untuk dia. Tiga hari tiga malam dingin tapi tak meriah. Tiga kali satu malam bangun tidur pun tak tenang. Apakah ini cinta ataukah cuma rindu? Makin dirasa-rasa makin menggebu-gebu. Tiga hari tiga malam dingin tapi tak meriah. Aduh. Cepi sigana ti orok geus bisa nyanyinya. Abi mah biasa nyanyinya ti TK. Ti TK beda jeung orok, Beb. Jadi orok itu lebih gede dari TK. Oh nya, sugan abi teh teu basa keur mamah nangandung gitu kan, mamahna teh pinang haleueum. Jadi ieu suantana kagak mangalora bagaikan sebuah ke aduh nanti. Tiali abi ge kuat ka kecepet suara. Luar biasa Cepi. Ini luar biasa, suaranya bagus dan juga menghibur. Ya menghibur ya. Bener enggak Cepi? Kamu ngerasa kalau kamu itu adalah diciptakan dan dilahirkan untuk seorang penghibur? Iya. Iya. Luar biasa kan? Karena saya aja sampai terkesima mendengar jawabannya dia. Betul? Cepi, aku sampai tersepona padamu. Ah, makasih. Asik. Cepi, kamu tahu enggak selama ini ternyata kamu punya kembaran? Siapa? Yang enggak pernah kamu tahu sebelumnya. Ada seorang kru kita yang mirip banget dengan kamu. Bams Production. Bams Production. Sini. Selamat malam Pak. Akhirnya, akhirnya dia menemukan kembaran sejatinya. Kembarannya. Cuman ternyata selama ini mereka coba berdua. Coba berpelukan dulu dong. Dipisahkan dalam beda perbedaan pengasuhan. Diasuh oleh seorang nenek, dikasih oleh seorang kakek. Begini bedanya. Dan nenek kakeknya. Acan. Mm-mm. Dan nenek kakeknya, nenek kakek siapa? Ya mereka berdua. Sama seorang nenek yang kaki-kaki. Iya. Betul gak Cepi, ini kembaran kamu bukan? Bukan. Berarti kru salah selama ini. Mana tanya kan di keharap. Terumah saboga adi atau gak harap atunya. Lain disebutkan owner Rabalang Kutak nyamperken. Nyamperken. Bams Production nyamperken. Bams Foto nyamperken. Sesungguhnya Anda itu siapa? Gak tahu hidup pun siapa. Hirup geus teu puguh. Untung aya nu ngampihan ge. Di merekan eta na bajuna di channel. Di aku jadi kru teuing sebagai apa? Luar biasa. Cepi, kamu bersyukur. Kenapa? Dia bukan kembaran kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Tapi ternyata ada kembaran yang sesungguhnya. Yang mana kan? Yang ini. Indungna barengnya tau. Indungna barengnya. Salam mirip. Cepi. Cepi. Buntennya Cepinya. Tong diasupkan kano hati ya. Karena jantung gue Cepi. Karena jantung asupkan langsung. Karena nyecep. Kan hiburan ya manya. Bila pada kintun-kintun salam mangga kanggo ibu bapak rencangan atau nabi sahawe lah anu ayat ibu. Ya kintun-kintun salam kanggo keluarga anu di bumi. Sarang rencangan anu di SMK Farmasi. Bakti Tengkana Sarang. Sakola kini. Sorea. Sakola kini. Beb tong sedih. Farmasi beb. Sok nyenan obat. Nya, rehat siga nama rehat ini aku, iya laboratorium merenya. Ambejak kimia. Lalu siga nama obatnya ngadar obat jadi langsung alus sarananya. Nya, siga nama. Tapi obat tahun. Obat terang. Nya, sok tolu ikan ya. Kau sadari. Oke, salam kanggo ibu kepala sekolah, Ibu Susi. Ibu Susi, namina, benter. Lain-lain dari orang yang lain. Terasa hadir.
kanggo tuang keyboard moal dikintun-kintun. Moalnya. Aya di pangkernya. Tesopan. Tesopan. Bagus ya bahasa. Jarang sekali loh pemuda masa kini. Iya, seorang laki-laki yang bahasanya halus sekali. Kok gitu dia sih? Ajar di mana eta bahasa? Di langit. Di langit. Oh, ya Allah. Bawa aku ke langit dong. Ayo kan ieu bidadari. Oh ya Allah. Bidadari tapi abi ujang-jangan teh geningan. Ari bebe. Bidadari tak bersayap. Bebek bidadari ari abi naon atuh? Bukaannya keterang. Bidadari dukun ama dukun geus ka dicepi geus. Hati-hati bisi asupkeun di kanu teko sia kurang. Dan akhirnya. Ya weda jin. Cicing abi rek pun. Kurang rek serius. Geningnya ngerti meni menghibur sekali Anda. Bikin lain. Saya ketawa loh. Kagak dengerin. Jadi ceritanya gini kata produser bahwa aku itu gak boleh ngebully banget kamu. Tapi nah dirinya nanti gak bisa kancin. Lain orang jin sate. Tuh kan ajarin dia ngomong kasar. Kan dia ngomong kasar. Bukan beda dari langit turunnya. Dia ngomong kasar cepet ajarin cepet. Jadi kieu bebe anu geulis bagaikan bidadari tak bersayap. Cek si neng, cek si akang yute. Saur Dede Cepi ini. Dede. Aduh, manajer rawa dedenya. Kuduna naon atuh? Ari di luar naon? Cepi. Oh Cepi. Cek Cepi teh kan ku antek kieu ge asupeun deui ka nu teko. Nya da jin. Mana teh heuh da jin lain urang disebut jin kunti. Tapi manehna menyebutkan dirinya sendiri adalah kok jin. Kok Aang emosi sih ngebela banget kayak kembarannya ya Allah. Enggak. Aang pasti terlalu banyak minum soda. Bukan, Aang tuh takut dibully sama netizen aja. Asik. Selama ini kan mulut Aang tuh bagaikan lambe turah gitu ya. Asyak. Lambe Aang teh asyak. Ya udah, atas gitu Bu Cepi. Cepi. Ada lagi yang mau disampaikan, Dede? Enggak, udah. Cukup aja. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa dipakai lagi. Ya, silakan. Sama-sama. Tepuk tangan dong. Aduh, luar biasa. Ada yang menghibur ya di daerah Soreang ya. Alhamdulillah. Cepi sing majeng Cepinya. Hei Cepi. Cepi ini didoakan Cepi tuh di warung. Turnuhun. Mau ditayangkan gitu. Teka dangu. Sing majeng. Oh haus. Dede haus. Tikolonya galinya. Oh ya Allah. Bukan galing, galing itu rambut keriting. Kan cadel. Jadi? Cadel, galing. Oh garing maksudnya? Garing. Lanjut, kita akan break dulu sebentar. Soalnya para ibu-ibu yang cantik luar biasa ini sudah menyiapkan kita makanan kedua. Dessert. Para dia dawet ya, dawet. Udah siap dawet di sini banyak tuh, Tia. Udah siap. Tapi eta kode, Paulis, kode. Ya. Eta, Paulis. Ya, lamun misalkan tukang dawetna anu ngomongna Cepi. Ya. Tengkala luar, tengkala. Cantang tuh nyanyi sih gak gitu. Ada kesedihan tuang dagang mah cantang tuh. Buah lebih seremnya. Tiba-tiba anu tuang dawat aslina. Tong ke mana-mana pemirsa. Tantang teras balak kutak. Serunya tuh di sini. Kami Arta Balakutak masih ada dua penyanyi lagi yang belum tampil di malam hari ini. Siapakah mereka? Kita langsung panggil aja. Ini dia Neng Ucan dan Rosma. Hayu kau payu. Asik. Hei. Langsung menang dua Beb. Ayake Neneng Rosma. Neng Ucan. Neng Ucan lagi. Neng Ucan. Ayake Neneng Ucan. Digoyang heula atuh. Asoy. Aduh eta putra saha. Budak si ibu lo bating di bare makaroni jadi tuluy. Bating bare makaroni gitu. Balik, ya. Ibu itu masih ana seplak tulang, Bu. Ngara cicing. Ngara cicing. Jadi melek tulang tadi dia. ada bidadari dari cantik. Ayo Allah. Neng Ucan, nu palih mana Neng Ucan teh? Bagaikan. Aduh eta sakadapnya ieu putra sahanya. Aya rantai teh. Aang. Si nanya o rantai maksud teh gitu. Aang. Upami telepat mah dikit teh kurung manuk. Maksudnya teh itu manuk hibar. Sina amang jeng manuk maksud teh gitu. Sina amang jeng manuk gitu maksud teh. Lila diarus dengan kurung. Neng Ucan. Damang. Alhamdulillah. Ara yusahan hijidei. Neng Rosma. Nih haha rewosannya dewasna. Siga nama ningali aang, siga ningali saha gitunya. Oh bidadari kan gitu nyari wasna, jadi harus
halimpuh, oh, penuh berarti, dengan perasaan. Berarti Abi lain bidadari atunya. Nyamperin. Kayak tadi ngomong orang, rumpi. Lain bidadari. Terus mah. Coba dua bos ini teh mau lagu apa sekarang? Lamunan. Ya, kriyayan Jatika. Kumargia Karsan penyanyi terakhir, bade closing OG. Bili bade kitu-kitu salam ti payun mangga. Kitu salam kangge keluarga besar di Pangalengan khususnya di Cinangsi, warga Desa Pulau Sari, sareng Game Studio, sareng CRC Management, hatur nuhun OG kangge Bapak Haji Asep Ulis, sareng keluarga besar sadayana. Mangga. Sami, kangge keluarga besar Pangalengan. Nurutan wae. Tapi kak Ucang itu keluarga di paling itu. Tanggung kak keluarga besar Bapak Kantit Tasari. Song kok sadi, PRT, PRW. Pak Min, sarang Ibu Suryani. Sadayana weh. Ah, niresok, nirencok. Iya, mata kena. Iya, sudah ada penyanyi mah ya. Baliknya diculik kok gara-gara. Atas gitu weh, teteh. Ayo atuh, pamirsa, hatur nuhun sadayana nu parantos manco. Kita budal 8, duduk ke besar 8, unda yuna. Tadas. Tohilap upami hoyong jantan penyanyi sepertos anu tadi. Anu ayeuna oge teh dua ieu. Tohilap di follow Instagramnya Balakutak di @balakutak_ichannel atawa nabi di @ichannel_t @ichannel_tv_bdg. Di DM langsungnya hoyong jantan penyanyi kumacarana langsung simpen tadi nomor WhatsApp engke ditelepon ku Kang Yanto. Kang Yanto. Terus pisan pamirsa tanabi pamirsa oge bade ngulem urang sapertos ayeuna ye urang Balakutak Nganjang Kalembur Nganjang Kadesa mangga di followin di Instagramnya nya. Mohon hatur nuhun kanggo Ibu Kader PKK ini teh. Kader PKK sarang Bu Kades. Ibu Kades hatur nuhun. Hatur nuhun. Warga-wargi Kampung Cihideung RW 5 Desa Tribakti Mulia Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Kuat kapanjang gitu aa. Tukang kibon hatur nuhunnya. Akang ari sabaraha kali main ari ngaranahan teh saha? Udin, ha? Udin sedunia teh geuning ngapal teu. Saha ih? Kang Iyang hatur nuhun. Cece mudah-mudahan mingguan payun penak deui Kang Iyangnya. Insyaallah. Insyaallah mohon. Hatur nuhun atuhnya. Mohon. Langsung wae orang tampilkeun penyanyi terakhir Neng Ucan sarang Rosma laguna nyaeta Lamunan. Ang Arman oge BBBK pamit. Dadah. Tebang deui mingguan payun di Balakutak. Serunya di sini.
lisik manehna hiwari aya gigireun meureunan hate moal tagiur dirungrunggan atuh kamana na di channel.